Ini juga nih Niko dari Yogyakarta. Apa itu? Kali ini dari dunia militer, karena tahun lalu untuk pertama kalinya Akademi Militer Tentara Nasional Indonesia membuka kesempatan untuk kaum hawa menjadi tarmi. Taruni, kalau cowok atau laki-laki itu taruna, tapi kalau cewek perempuan taruni. Iya, seperti pramugara, pramugari, taruna, dan taruni. Tapi kalau latihan ada bedanya nggak sih? Latihannya itu sebetulnya sama aja. Untuk lebih lengkapnya kita lihat liputannya. Angkat balok, push up, lari, tiarap. Tak berbeda dengan para taruna, latihan ini menjadi makanan sehari-hari para taruni di Akmil TNI. Meski begitu, mereka tetap bersemangat menjalani pendidikan militernya. Wanita-wanita perkasa ini merupakan taruni angkatan pertama sejak berdirinya Akademi Militer di Yogyakarta tahun 1945. Saat itu masih bernama Militaire Academy. Total untuk angkatan pertama ada 32 taruni. Berbakti kepada negara demi kebutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan cita-cita mereka. Siap, namanya seorang wanita pasti jauh dari orang tua, tapi disinilah kita dibentuk mental dan kepribadian kita. Menjadi wanita yang kuat, tapi tetap kewanitaan itu tetap ada. Pendidikan dasar militer dijalani selama 1 tahun. Dalam pendidikan dasar ini, para taruni hanya akan mendapatkan pengaplikasian keilmuan yang diarahkan ke urusan kantor dan administrasi. Namun tidak menutup kemungkinan, setelah memasuki jenjang berikutnya, para taruni ini akan dibekali kemampuan bertempur di medan konflik maupun mengikuti operasi militer secara langsung. Pada intinya, pembinaan dengan taruna dengan taruni tidak ada perbedaan. Sebetulnya halangan bagi kita sebagai pengasuh tidak ada sebetulnya. Cuman kan kita sekarang masih mencari formulasi bagaimana sih sebetulnya kita mendidik taruni ini, karena dia wanita gitu kan. Tahun 2013 lalu, Tentara Nasional Indonesia memberikan kesempatan bagi perempuan untuk meniti karir yang menjadi seorang perwira. Perekrutan taruni Akmil ini juga membuktikan bahwa wanita memiliki kesempatan yang sama dalam segala hal, dalam medan tempur sekalipun. Slamet Lestioro melaporkan untuk NET. Tuh, wow. Perempuan sekarang semakin hebat jadi taruni, ada yang juga jadi pilot. Tidak ada perbedaan gender ya, tidak ada perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki, porsinya juga sama sih. Tapi ngomongin versi juga peringat.